udah kelar nih. Saya lupa target lagunya apa nih, karena dulu itu kan ada bilang jagoan sama bandit. Oke. Jagoannya sama banditnya. Itu. Tapi yang kita bikin memang jagoan semua. Jagoan semua. Pokoknya buat saya bagus, karena saya juga selain main musiknya, saya main aransemen juga di situ. Saya operator juga. Oh, saya berdua sama satu operator studio itu. Sudah selesai nih rekaman, udah seneng. Tiba-tiba Chris Kayatu almarhum, kita mesti rekaman lagi nih satu lagu. Lo kenapa, Chris? Nah, ini durasinya masih cukup satu lagu. Jadi produser itu nggak mau rugi ya. Masih bisa satu lagu ini. Masih bisa 3 menit kalau 3 atau 4 menit. Kita rekaman. Tanggal sekian kita rekaman. Udah datang rekaman itu. Lagu udah ada nih. Cepet banget. Ya. Jadilah itu. Album ini tersiksa lagi nih lagunya ini. Rupanya setelah sudah jadi, produser itu dengerin mungkin ya. Lagu mana nih yang bisa jadi jagoan beneran gitu. Diambil lagu yang ini, yang lagu terakhir ini. Padahal ini istilahnya lagu apa ya, tangselan kita bilang. Sisipan aja untuk menuhin durasi. Ya. Kenapa dia justru jadi yang pemenangnya? Jadi jagoannya. Okay. Ya itu ya urusannya produser lah. Nah, saya gak nyangka sampai dia naik album ini. Setelah naik album ini, mulai ada komen-komen kan. Ada yang bagus, ada yang ini. Tapi ada komen yang di, kalau gak salah di koran apa ya, Sinar Harapan atau apa. Dia nyebutin lagu aslinya. Nah, saya baru kaget. Saya baru kaget. Ya, lagu apa? You are the reason. Ya. Ramsey Lewis. Lewis. Saya bilang sama Chris. Chris ini. Ya habis. Buru-buru. Mana sempat gue cipta lagu. Buru-buru.